Jadi hari ini kita mau pergi nonton show-nya Hibzi Hoir yang hip. Nih kita dari hotel. Kebetulan sebenarnya ini biar si Hibzi enggak GR. Jadi gua tuh datang bukan cuman buat show lu doang hip ya. Jadi gua ada acara di Solo. Nah, gua datang duluan satu hari biar bisa nonton show lu. Gua acaranya besok. Itu. Nah, ini ya malam ini kita mau nonton Hibzi Hoir gimana kekocakan seorang Hibzi Hoir. Jujur ya. Hibzi Hoir tuh komika favorit aku tau, yang komika dari dulu tuh aku kalau nonton dia tuh selalu ketawa asli. Susah banget, susah banget buat enggak ketawa. Berarti enggak kekocak dong. Iya, asli Hibzi tuh apa ya? Dia tuh apa ya? Stand up comedian cheater, dia tuh banyak banget teknik-teknik nge-cheat-nya. Jadi lucu gitu tuh. Wah, iya. Gila. Sekarang kita mau pergi nonton show-nya Hibzi Hip di IFI, namanya Institut Prancis Indonesia Yogyakarta. Ini mobilnya juga udah datang, kita langsung aja berangkat. Kita lihat bagaimana kekocakan seorang Hibzi Hoir. Lucu benar, Hibzi, lucu benar. Parisman Hibzi. Depan juga kan? Depan gua. Gua lagi main handphone. Dia nyetir, gak tau tiba-tiba kayaknya ngantuk. Duh, astagfirullahaladzim. Nabrak, tiba ngantuk. Simple ya? Gue liat ke belakang. Enggak, si itu langsung gue buka pintu. Karena asap gue keluarin. Dua-duanya, karena ada asap itu takutnya kenapa-kenapa. Kaget gue. Duh, kan tapi itu sampe ngembang gitu? Iya lah, keluar kan soalnya kenceng lumayan. Untungnya kagak dia dari ngantuk tiba-tiba kaget bangun bisa banting kanan bisa kena orang motor apa, untungnya cukup tiang doang. Tapi jadi gantiin tiang kan? Gantiin tiang nggak apa-apa ya. Tapi sekarang di itu nggak apa-apa. Tapi berapa? Tiang. Bisa tadi. Itunya? Apanya? Mobilnya? Wah, mobil mah udah nggak tahu. Tahu ya. Trauma ini sih yang susah dibayar. Oh, traumanya yang susah. Iya. Traumanya ini susah. Traumanya itu yang harganya parah sih. Mahal tuh trauma. Gua mana gua aja ngelihat itu trauma, Gen. Asli. Ini gua tiap minggu harus ke psikotes gua nih. Psikotes. Hah? Psikotes mah daftar ini UNM. Tadi gua masuk pengen nendang hordeng tuh ke pas telat tuh. Lucu lo, Hef. Langsung gue gituin. Lucu padahal kalau kayak gitu. Apa? Lu gak bilang. Tadi gue pengen begini itu. Kocak. Bener teman-teman, apa yang dikatakan Hibzi? Bagus itu ada. Harus gue gituin ya. Bagus itu. Gimana rasanya setelah show stand up? Senang. Ini show pertama lu ya? Show pertama lah. Yang show tunggal? Show tunggal. Sebelumnya kan lu pernah ada... Tour. Ada... Tour, Patmonem. Patma? Pat. Pat? Mo. Mo. Nem. Patmonem sebelumnya. Patmonem. Ada lu 4 sama 6 ya? Iya. Itu. Habis kelacakaan masih lucu ya? Lucu terus. Pantes. Buat gantiin ya, jadi semangat ya. Kan udah nangis di kamar mandi. Waduh. Iya, kelihatan sih. Benar. Udah nangis. Udah. Oh, pantes dia semangat dari tadi, nggak dimati-matiin. Siapa? Iya, ini. Oh, ini nangis juga nih. Nangis terus gua sekarang jadinya. Kalau ngeliat mobil. Yang gua bikin gua sedih tuh sebenarnya bukan masalah. Tapi... keselamatan yang masih diberikan oleh Allah itulah Allah. Yang gua masih sedih. Tidak. Belum. Belum. Lagi bersama yang punya show. Yo. Jadi lapar parusnya nih lu, kenapa udah dihabisin dulu lu? Minggu sih. Ya, minggu lagi ya. Minggu kapan? Minggu. Sebelum lu kan pulang Senin. Lu kesini lagi? Gua kesini lagi abis dari Solo. Oh iya, yaudah. Ya. Bikin konten apa ya? Makan apa ya? Katanya ada makan lele nangkep sendiri. Hah? Ya, masifnya ya? Ya Allah, apa? Apa? Yang tadi? Mangut.
Oh, mangut lele. Mangut lele. Enggak nangkap sendiri lah. Hah? Nangkap sendiri. Ngasih iya, itu. Kan? Ngasih bibit, bibit lele. Jadi dari proses bibit. Jadi lu 2 bulan di situ. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja dah. Anjing. Gue sedang, jadi gue 2 bulan di sana. Berarti lele ojek. Oh, gue gede-gede nih. Udah nunggu 2 bulan mati lele. Gue tabok. Gue udah tabok. Ya udah gue tabok gue. Ada. Gue buang ke topi lah. Orang gue lucu. Gila, tapi tadi MC lucu banget. Bikin gue kayaknya mau bikin show juga nih, rencana insya Allah di tahun langsung lama, langsung rokok biar gak jadi ya gue, tapi kayaknya tahun depan bikin lagi gue, seru ternyata. Gue juga pengen lah, karena materi-materi Hibzi tadi tuh kayaknya masih banyak yang bisa gue kulik. Kenapa ngambil dari gue? Kenapa ngambil premis? Kenapa ngambil? Gue gak ada premis. Kenapa ngambil premis dari gue? Gue gak ada. Kayaknya banyak yang bisa di gue kulik. Jadi insya Allah tahun depan. Oh ya, berarti show gue ntar ngambil premis lo. Apa? Ngambil premis lo yang gitu. Ya udah. Tapi kan premis gue banyak yang belum lo rasain. Oh. Kayak hidup bermewah-mewah. Udah gue hidup bermewah-mewahan. Penghasilannya aja yang kurang. Oh iya, hidup. Hidupnya mewah banget. Udah ya, gua juga. Ya, pokoknya mana gua... gak mewah nih, mau mesen kelatak 20. Wih, gila. Ditraktir Rizy hari ini. Uang. Apa? Uang itu. Gila, ternyata tapi dari show stand up itu, ini makanya nih, banyak komik-komik tuh bikin show stand up kayak Hibzi tadi tuh gak ada sponsor, keuntungannya bersih total gak ada, gak usah gak untung 9 juta bro. enggak, gue tuh kalau dihitung produksi sama ini nutup kayaknya. Nah tapi gue insya Allah ntar bisa dapat untungnya dari online sama digital download yang, gitu. Online tayang kapan? Yang online tanggal 12. Nonton ya. Online-nya tanggal 12 Februari. Kita tayangin. Beli di www.beliyenga.com. Ini okay. Kan tayang tanggal 13. Wih, masih lama ini ngeditnya lama. Gue tayang seminggu 2 kali. Ya udah sih. Stok masih banyak. Yang ini di cepet. Lu yang edit sendiri dah. Ya udah sini nih. Lu yang upload. Bobby yang edit. Ayo Bob, langsung Bob. Kasih ini aja, kasih filenya sekarang. Ntar upload di YouTube Bobby. YouTube gua. Boy. Enak di lu nggak di gua itu mah jatuhnya. Tapi juga ada GJLS, mantep ya program barunya yang bakal tayang. Oh iya, nanti akan ada nih program-program baru. Program-program baru udah kita siapin buat kemarin. Mana nih YouTube GJLS kok kosong terus? Yeah. Tonton nanti. Tonton. Ya pokoknya seru lah. Thank you Hipe atas hiburannya malam ini kita. Sini sih. Tapi lu jadi gak sama supir Grab itu? Apa? Gak kasih tau. Gua nungguin itu loh, jadi apa enggak. Udah pokoknya ditunggu aja, nanti ada juga digital downloadnya. Ada hip, semua gua jual. Hip digital download ada. Akan ada merchandise hip. Tapi bedanya ya, yang digital download sama online itu, kalau digital download kemungkinan akan ada yang di karena parah banget lu tadi ada materi lu yang parah kan? Bisa, aduh anjing nih, kalau sampai tayang ngeri juga nih. Makanya yang mau nonton tanggal 14 rekam. 12 tanggal 12 rekam ya langsung, jangan lupa rekam, jangan rekam lah. Cecein ke ntar gua kasih tahu apaan, cecein ke beberapa ormas. Apaan? Kagak ada gua. Ya, ada lu tadi nyebut. Iya, ada, tapi kan iya. Tapi kan iya. Ya, itu pokoknya enggak di-cut, tapi kalau yang digital download adalah dikit-dikit yang di-cut. Iya, pokoknya jangan lupa nonton sih. Thank you. Langsung tayang, Gen. Ntar gua masih kita lanjut lagi vlognya nanti di Solo buat semua yang ada. Oke, selamat pagi semuanya. Garfi masih ngantuk ini karena kita angkat, dia belum
bangun. Kita sekarang mau sarapan dulu karena kita harus segera ke Solo. Kita mau sarapan di Soto Pak Eko Blangkon namanya, Kak. Ini rekomendasi dari Mas Ibnu, katanya sarapan paling mantap se Jogja, seplanet dunia, seplanet ini. Ayo, turun. Kita sekarang udah nyampe di Solo nih, tapi gue langsung cabut, kita langsung ke venue acara. Ini cuman gue kayaknya agak telat karena biasalah bawa anak kecil, jadi banyak ini aneh urusannya. Ntar lagi nunggu mobil nih, ntar lagi kita siap-siap berangkat. Semoga kocak lah acaranya. Lagi ada di, udah nyampe di Jogja nih tadi dari Solo, dan sekarang lagi ada di Tempo Gelato nih, makan es krim padahal lagi hujan-hujan. Ikutin Mindanya aja kita. Kita ngikutin Minda aja ya, makan es krim dulu. Ayo langsung aja kita ke dalam, kita lihat ada es krim apa di dalam. Kayak gimana yang gerah ya? Aku apa aja? Coklat, vanila, sama kopi. Oh ini coklat nih, belum aku cobain nih, ini yang belakang coklat nih. Itu yang syuting Dian Sastro itu bukan sih? Iya. Ini viral gara-gara yang lari itu bukan sih? Gak tau sih. Namanya rasa apa tuh? Iya, makanya kopi sama cinnamon. Oh, kayu putih. Kayu manis. Kayu manis. Kayu putih apa? Minyak. Minyak. Iya, kalau kayu putih mah ini ya. Hah? Kaltus. Eukaliptus. Oh, ya eukaliptus kalau kayu putih. Eukaliptus. Mati ya tuh. Enak, enak. Sabar enak ya, sama Bapak aja ya. Makan bakmi di bakmi apa namanya? Bakmi Jowo, Mbah Kito. Nih, tapi nggak bisa diem nih. Minta lagi teh. Bingung mau ngajarin apa-apa, Mbak. Itu nggak suka makan ini, nggak suka makan itu. Saya bingung ya, Bun. Siapa? Tadinya juga aku nanya dia dulu, ini mau makan di mall apa di luar nih? Jadi kan lidahnya lidah Nusantara. Aku ingat kamu yang makan situ. Mantap banget dan tempatnya rame. Padahal menu cuma bakmi doang. Bakmi Jawa doang. Kita udah selesai makan di bakmi. Ini mau ke rumah tantenya Indah lagi. Habis itu baru balik ke hotel. Masih ada satu titik lagi, tapi sepertinya di rumah tante Indah nggak perlu di vlogin lah. Nggak enak juga ngumpul keluarga. Aduh. Ya udah, pokoknya terima kasih buat Lenga Doho yang udah nonton. Ntar kita lanjut lagi besok mungkin di kereta kali ya. Dadah. Yeah.
kereta api bandara. Kita pulang naik kereta. Dari stasiun besar Yogyakarta. Nah, mobilnya sudah tabrakan. Ya. Kita pulang naik kereta. Dengan jadwal keberangkatan pada pukul 8:59. Ini pertama kalinya kita naik kereta sekeluarga dan ini juga kita nyobain kereta yang apa namanya luxury. Jadi ini dia tuh kayak first classnya gitu sih ya, kayak first class pesawat lah ya. Dan jalanannya sekitar 6 jam lebih dari Jogja ke Jakarta. Semoga ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan pulang yang menyenangkan setelah kemarin perjalanan kedatangan kita ada kecelakaan, drama-drama kecelakaan. Oh, ini buat baca buku. Banget. Dan ini mau mundur juga nggak apa-apa karena luas juga belakangnya. Cuman paling orang nontonnya jadi begini nih. Oh iya, kalau sambil ke bawah. Tapi ini kan bisa diatur juga nih. Tuh bisa diatur ini ya. Jadi slow. Kalau kita nyanyir, orang di belakang jadi nyampe gitu loh. Oke, deh, nanti kita lanjut lagi nge-vlognya. Oke, ini kita dapat makanan. Ini kayak box babak kit nanti nih. Model. Apa ada tulisan tak di luxury-nya juga? Enggak dong. Kita langsung lihat apa di sini. Wow, makanan khas kereta, bro. Ada Garuda Roaster Oreo. Terus ada juice drink country choice sama ada agar-agar. Mana yang paling kamu suka? Tidak ada, sudah gula bukan lah. Aku udah bukan suka makanan begini sekarang. Udah enggak yang gula-gula, udah enggak berani. Kan kacang enggak gula. Oh ya, kacang sih paling ini. Ya kacang juga enggak begitu doyan cemilan. Jakarta ya. Tadi di mau turun nggak video karena barangnya banyak sekali. Silo. Dia suka mengambil cahaya. Dia suka mengambil cahaya. Mengambil cahaya. Kamu sekali. Alhamdulillah sampai selamat ya. Dikit lagi sih, cuma oke lah. Jadi. Gimana naik kereta? Seru, enakan naik kereta. Hah? Enakan naik kereta daripada ngantuk benar. Lah, ya emang tidur lah ngapain? Kamu tidur juga. Iya yes. Sih. Tadi kan sawah-sawah, sekarang ini putih. Ini enggak di closing ya? Enggak. Begini Hah? Aja. Garfi closing, Garfi. Ayo closing dong, Garfi.